silakan berbicara dalam pertandingan sore hari ini. Baik, putarkan kembali, kita putarkan. Adikan dua belakang amatir tak lama mencoba sebuah sentuhan awal dilakukan dari kubu kesempatan Adam Junior. Membuka ruang gelap untuk bisa menyamakan kedudukan. Kembali dari sebuah intercept dilakukan oleh pelat Anas Ningru yang mampu mengandalkan tim kesempatan Metric Brother. Nantinya keluar sebagai juara di depan turnamen RS Cup 2024 di dalam pertandingan sore hari ini. Sebuah kawalan ketat dilakukan lewat Rian Sari. Kita nantikan dengan Transmantra mencoba kali ini. Jaga keluar Maulana. Kontrol sejenak kali dengan Transmantra mencoba pada tempat Joker Pantasuja. Lewat Rusev di Poli yang dituju Pantasuja. Mencoba kembali Rusev di Poli. Mendapatkan sebuah kawalan ketat dari para pemain yang di belakang dari kubu kesebelasan Adam Junior. Sapu bersih, kita nantikan dengan Transmantra mencoba. Membuka ruang gerak, kita nantikan kali ini sebuah kawalan lakukan. Namun kembali mampu dimentahkan oleh penjaga gawang Maulana. Kita nantikan kali ini. Dan kembali ada membuatkan tenaga penjuru kali ini. Saya ucapkan terima kasih kali ini. Satu umpan crossing dari Bang Choi Wesi tentunya. Satu kertas berwarna biru. Ya, bertuliskan 5-0-0-0-0. Iya, saya ucapkan terima kasih bos. Iya, Choi Wesi. Salah satu pemain legenda dari Cibutu. Tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Saya terima kasih semua yang belum berdasar selalu. Ayo, 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 ayo,
kanan. Kita tinggal oleh Bapak Rukah. Agar kita
dua suguhan tahu siksa kubur yang dikirimkan lewat pos Dawam Jamur. Ya, sekali lagi mohon dengan segala hormat panitia, tolong besok dikasih lampu ya. Kalau kali mematikan kalau seperti ini nggak kelihatan. Makasih kalau ya, sudah. Ya, sampai lagi di pos besar. Apa? Dokter Iqbal menjadi pertandingan sore hari ini yang didampingi oleh Bang Badai, salah satu pengarah calon kiri dalam pertandingan sore hari ini. Pindahkan arah bola ke dalam tiga dengan terus Sumatera mencuri waktu rutas maksudnya. Kita tidak cukup berbahaya, masuk di awal sudah berhenti. Luar biasa Bu Raja Saputra tentunya secara
pelanggaran pajak memang dimiliki oleh Stadion Ciputra tentunya di perlantas kompetisi level tertinggi Liga Tarkam tentunya. Beberapa nama para pemain banyak bintang yang sempat ditampil. Disehatkan selalu tentunya dan juga selalu dimudahkan tentunya dalam segala urusan dan tentunya. Saya coba juga selamat datang. Bos Iqbal, anggota Lato yang dikawal ketat oleh agent pemain Eng Sabto Hari tentunya. Yang sempat melakukan Bung Rojak Sahudra. Kembali ke lapangan kita nantikan dengan terang sementara mencoba sebuah tekanan. Kontrol senjata kita nantikan dengan terang. Oh, kembali ke sebuah goyangan. Kepik bahaya. Sebuah kepik kawan ke atas kembali kali ini. Lempar pemain di belakang dari kubu keseluruhan. Namun kita ucapkan juga timnas Indonesia tentu mempunyai cara tamuran. Ia setelah di quarter final mereka lolos ke putaran semifinal tentu mempunyai cara tamuran. Ini menjadi sebuah kabar emas bagi rakyat Indonesia tentu mempunyai cara tamuran. Selamat sore, abangku, bosku. Semoga sehat selalu tentu ya. Kita nantikan kali dengan tenang. Namun jadwal pertandingan besok sore Pam Cikuda tentunya besok sore di bawah sama dengan tim Bos Umi Yadi. Ya besok sore akan dan juga putra tercinta Daniel John Epi Kalizan. Besok sore tim kesebelasan Pam Tri Cikuda besok sore akan menghadapi kesebelasan Polres Curug Sawerai. Wadil Lampu kita nantikan dari realistis tak? Ya, Bos Kris, ya tentunya pemilik Rehan Smart, ya tentunya alhamdulillah amin, ya alhamdulillah amin. Terima kasih. Bertempatan dengan itu sambutan Chelsea, ya berwarna biru bertuliskan 500 50.000 rupiah. Ya, terima kasih Bos. Ya, Bapak Sud terjadi pergerakan pemain, tidak ditarik keluar masuk Hendrik. Masuk Cokro
berguna bagi bangsa, agama, dan negara tentunya. Dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimulakan segala urusannya tentunya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Mas Andre di Kilomok 2 minggu hari. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kembali ke lapangan. Kita nantikan besok sore Pantri Cikura. Ya, akan tabur bintang tadi ya, tim kesebelasan Pantri Cikura tentunya. Tim yang mengawali tubuh diri gelar walaupun turnamen 32 bendera tentunya besok sore. Di bawah bendera tim Bos Danildur dan juga ya, Papi Bumi Yadi. Yo, ladies and gentlemen, akhir sempatan dengan itu. Bapak Wasit, ya, ya, Bu. Selamat jalan, semoga selamat.